Saya yakin hari ini populasi babi dah melebihi daripada rakyat negeri Melaka. Saya yakin mungkin 1 juta lebih. Sebab satu ekor babi dia boleh beranak 15 ekor. Ya, saya nak tanya saudara. Kalau saudara nak beli handphone, saudara nak beli handphone yang mana? Yang dah ada nama ke ataupun yang tak ada nama? Kalau nak memilih YB pun kita kena pilih YB yang terbukti. Terbukti yang saya ni dah menyantuni rakyat, dah buat kerja untuk rakyat. Saya dah kata, saya sanggup jadi hamba kepada rakyat. Itu yang kita panggil wakil rakyat. Maknanya, saya sanggup buat apa saja untuk rakyat. Demi untuk misalkan isu rakyat. Itu yang dinamakan wakil rakyat. Sebab kita dipilih oleh rakyat, sanggup buat apa saja untuk rakyat. Demi rakyat, saya sanggup buat apa saja untuk rakyat. Saya terkenal dengan apa? YB beliau. YB penembak tepat. Itu persepsi. Apabila kerja yang saya telah lakukan, apa yang saya tahu, penduduk di negeri Melaka hampir dekat 1,900,000 lebih. Okey? Bayangkan, kalau kita tengok, dan kalau saya tak pantau setiap malam bersama dengan pengarah Jabatan Filitan, Cik Firdaus, terima kasih Cik Firdaus. Okay, saya membagi sokongan moral kepada mereka setiap malam saya tua. Saya kena pasti dan kita harapkan dia tembak. Kalau itu tak berlaku, saya yakin hari ini populasi babi dah melebihi daripada rakyat negeri Melaka. Saya yakin mungkin 1 juta lebih. Sebab satu ekor babi dia boleh beranak 15 ekor. Bayangkan kalau kita tak pantau. Bayangkan kalau kita tak berteras, apa akan jadi? Kita akan lihat babi berkeliaran seperti mana yang kita baca dalam surat khabar. Babi masuk sekolah. Patut ke benda tu terjadi? Kita tahu babi merupakan satu binatang yang yang najis. Yang mana pada orang Islam tak boleh. Yang bukan Islam tak apa, go ahead. Betul? Tapi yang bukan Islam kita tak boleh sentuh dan kita tak boleh kena air liur dia. Betul? Bayangkan kalau dia masuk sekolah, apa terjadi dengan anak kita pergi sekolah? Satu tempat. Bayangkan babi masuk kampung. Selesa tak orang kampung, orang Muslim? Bila babi berkeliaran macam ayam, kambing dan lembu. Sebab populasi dah banyak. Bayangkan babi masuk masjid. Kalau dia minum air dalam kolah tersebut dan kita ambil wudu, apakah yang saya buat ni salah? Apakah yang saya buat ni satu ejekan? Apakah yang saya buat ni satu benda yang tidak betul? Saya minta umat Islam fikirkanlah apa yang saya telah lakukan.